Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngaliwatan widang pendidikan madrasah ngageing ka sakumna Kepala Kemenag Kota jeung Kabupaten sarta Kepala Madrasah sangkan nyinglar pasualan lampah ka tidersa di lingkungan pendidikan madrasah. Pangnak itu pasualan bullying sarta lampah ka tidersa kiwari masih karandapan di tempat atikan. Mahabuna kasus bullying sarta lampah katidersa di tempat atikan sawatara waktu katompernakeun jadi kalawang keur sakumna pihak kitu deui dina dunya atikan madrasah. Nitenan eta kajadian Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ngaliwatan bidang pendidikan madrasah ngageuing ka sakumna Kepala Kemenag Kota Kabupaten sarta Kepala Madrasah sangkan ngajaga kaayaan ulah tepi ka aya lampah katidersa anu karandapan di lingkungan pendidikan madrasah. Pihakna nandeskeun bakal nibanan sanksi upama katohian aya kasus bullying atau lampah katidersa di lingkungan pendidikan madrasah. Kakak Menag, tentunya Kakak Menag sesuai dengan stakeholdernya dan sekaligus juga dengan kepala-kepala madrasahnya supaya bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa peserta didik itu tidak ada perbedaan, sama, tidak melihat bahwa itu si kaya, si miskin, tidak itu pintar dan bodoh, intinya sama, supaya tidak ada lagi istilahnya bullying. Dirina Ngembohan, kasus bullying serta lampah katidersa di tempat atikan teu bisa dihampura lantaran bisa ngaruksak karakter para siswa anu mangrupa tuturus bangsa. Yuana Kurniawan, Bandung TV.